Anda. Kali ini kita gerebek salah satu showroom mobil bekas. Berkualitasnya dapat langsung di karolen.id. Dan sekarang kita ada di cabang Gading Serpong, Tangerang ya. Ya, betul. Halo, Kak Hilda. Akhirnya kita bisa main ke Karolen cabang Gading Serpong Tangerang. Ya. Dan buat Bapak Ibu yang belum tahu nih Kak Hilda, keuntungan ya beli mobil di karolen.id apa aja? Jadi keuntungannya buat teman-teman nih yang misalkan lagi cari mobil second nih. Di sini tuh untungnya tuh beli kalian udah dapat mobil second bergaransi, Kak Brenda. Apa tuh garansinya? Jadi garansi kita itu garansi transmisi, mesin, elektrikal itu selama setahun. Wah, cakep. Sama semua mobil yang kita jual di sini tuh udah dijamin nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir, kilometer juga asli nggak puteran, dokumen juga resmi nggak terikat hukum. Itu udah dijamin gitu. Oke, jadi dokumennya resmi, teman-teman bisa dicek lengkap, bebas resah, bebas khawatir. Betul, lah ya. Aman pokoknya. Oke, dan pastinya bebas banjir, bebas tabrak. Tapi juga terbuka ya Kak Hilda ya. Kalau Bapak Ibu mau bawa montir sendiri boleh? Boleh. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bawa montir sendiri, mau bawa mekanik sendiri boleh, atau mungkin mau dibawa gencek ke showroom resmi kayak ke Honda atau ke Toyota, itu juga boleh. Wow. Jadi kita terbuka biar enak nih customer-nya juga, mungkin walaupun kita udah memberikan garansi, tapi kalau mau dibawa lagi ke Toyota atau ke Honda atau mau bawa mekanik, itu juga enggak apa-apa. Nah, gitu. Cakep banget ini sih asli teman-teman ya kan, berani menjamin mobil itu aman, yang pasti nggak banyak jajan ya kan? Betul. Kalau beli di sini. Itu sih yang paling penting. Betul banget, langsung siap merapat. Alamat di mana Kak? Jadi buat teman-teman yang nggak tahu nih, ini alamatnya ada di Jalan Kavling Komersil Bolsena, Jalan Boulevard Raya Gading Serpong nomor 52. Pokoknya patokannya di depan gedung So 78. Di seberangnya, di seberang Sabu Haci. Bukan teman-teman yang suka ke Sabu Haci. Jadi kalau mau beli mobil, pulangnya makan dulu di Sabu Haci. Bisa ya. Di sini makan ala Korea, di sini ada kuliner, di sana juga banyak. Benar banget, mau belanja juga banyak teman-teman di kanan kiri. Pokoknya sangat strategis sekali. Dan nomor HP juga kita cantumkan di atas video ini buat Bapak Ibu ya. Dan satu lagi nih Kak. Apa tuh Kak? Lokasi boleh di sini. Boleh. Tapi siap kirim se-Indonesia Raya ya. Betul. Mantap. Kemanapun kita siap kirim. Atau mungkin teman-teman gak mau ribet Kak, gak sempet datang ke sini, bisa langsung diproses. Jadi ya. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman ada yang gak sempet ke sini, bisa kita showing mobilnya ke lokasi teman-teman. Seriusan Kak? Iya. Ini betul. Sih cakep banget guys, langsung aja. Dari unit pertama ya. Boleh. Ada yang merah-merah nih, sama kayak baju kita Kak ternyata. Iya, merah-merah berani ya. Betul. Ada Honda Brio. Ya. Tahun berapa nih? Jadi ini ada Honda Brio Satya 1200 tahun 2023 Matic Kak Brenda. Jadi ini harganya itu di 175 juta. Oke, 175. Ada Brio Satya tipe transmisi Matic 2023. 2023 betul. Masih anget dong, Kak? Iya dong. Wah, KM berapa kalau yang ini, Kak? Ini kilometer kurang lebih 6.000-an. Buset guys, baru 6.000 tangan pertama ya. Tangan pertama, asli ya Kak kilometernya. No puter-puter guys, dan ini masih rasa baru warna merah lagi. Betul. Ya kan. Kita lihat, dalemannya masih full ori guys, bahkan dibuka aja aromanya. Masih kelihatan bau baru ya Kak? Masih wangi-wangi dealer nih. Iyalah. Jangan-jangan ban serep juga belum turun lagi Kak. Belum, ya. Belum turun. Cakep, pajak hidup, udah pasti pajak panjang. Karolin, pajak juga pasti dalam mati, keadaan ya. Pajak masih hidup. Pajak hidup, siap digas, buka harga berapa Kak? 175. Nah, kalau kredit DP angsuran berapa? Kalau kredit, jadi buat teman-teman yang mungkin mau kredit, di sini kita ada DP-nya di 20 juta aja Kak. 20? 20 angsuran juta aja. Sekitar berapa tuh? Angsurannya sekitar 4 jutaan, 5 tahun. 5 tahun. Masih gitu. Boleh digoyang kan Kak? Masih, DP-nya. Datang aja ke sini kalau nego sama Hilda langsung. Kalau 12 boleh nggak nih? 12 juta? Oh, oh. Boleh, nanti kita ke sini aja. Berangkat. Atas nih, temennya Kak Bendra boleh. Langsung screenshot, jangan lupa screenshot dari channel Okta Automobil. Benar. No gimmick-gimmick, no drama-drama, langsung buktiin aja ke karolen.id ya. Ini ada Yaris, kalau nggak mau Brio ada Yaris nih. Ada Yaris. Cakep, tahun berapa Kak? Jadi ini ada Yaris S 1500 manual 2018 Kak Brenda. Manual guys, jarang-jarang. Jarang-jarang nih. Untuk kilometer yang ini berapa nih? Kilometernya ini di 50 ribuan. Oke, baru 50 ribuan, teman-teman estimasi sekitar 10 ribu kurang per tahunnya, platnya B, harga berapa? Harganya ini buka di 188 Kak. 188, angka cakep. Angka bagus loh itu. DP angsuran?
DP-nya kita di 15 juta aja, Kak. 15? 15 juta. Angsuran berapa tuh? Angsurannya di 4 jutaan juga. 5 tahun. 5 tahun? 4, gitu. 4 jutaan 5 tahun ya? Iya, 7,5 tahun. Boleh nggak nih DP-nya nih? Datang aja ke sini. Nego langsung aja. 7 juta setengah merapat. Datang aja langsung lagi, teman-teman. Kita geser lagi. Ada Ayla nih sekarang nah, nih. Nah, ini yang banyak yang cari nih, Kak. Nggak kalah gesit, nggak kalah irit ya. Betul. Jagonya irit pokoknya ini mobil. Bener banget. Ayla tahun berapa, Kak? Jadi ini ada Ayla 1200X manual 2022, Kak. Oke, 2022 tipenya yang X, Bapak Ibu. Kilometer berapa yang ini? Kilometernya ini di sekitar 20 ribuan. 20 ribuan, estimasi sekitar 10 ribuan sekitar, ya. Oke, Kak Hilda, pajak hidup harga berapa yuk? Harganya ini buka di 135 juta, Kak Brenda. Bukanya, kalau mau kredit, DP mau kredit, angsurannya. DP-nya di 10 juta aja. Angsuran? Angsurannya di 3.400.000, 5 tahun. 5 tahun? Itu kalau DP 10, guys. DP 10 DP 5 itu. Bisa nggak ya kira-kira, Kak? DP 5, Kak? Datang aja ke sini. 5 juta merapat lagi, sikat datang langsung. Oke, masih banyak pilihan hari ini ya, Kak Hilda ya? Masih banyak. Kalau tadi kita ngomongin mobil kecil, guys, di sini juga banyak pilihan untuk mobil keluarganya. Nah, ada Mitsubishi Xpander. Mitsubishi Xpander. Wah, cakep nih. Tahun berapa, Kak Hilda? Jadi ini Xpander Ultimate Matic 2017, Kak Brenda. Oke, CC 15, teman-teman. Ya. Tiga baris juga nyaman untuk mobil keluarga. Kilometer berapa yang ini? Ini kilometernya sekitar di 40 ribuan. 40 ribuan, platnya B ya? Oke, B. Harganya, Kak? Harganya di 208 juta. Kalau mau kredit? Kalau mau kredit, nah ini kebetulan mobil baru datang. Ini tuh kalau nggak salah kurang lebih DP-nya sekitar di 15 juta. 15? Dapat Xpander? Dapat Xpander Ultimate 2017. Estimasi angsuran di berapa estimasi tuh? Estimasi angsuran di DP 15 jutaan itu kira-kira di 5. 5 jutaan, 5 jutaan ya? Iya, oke, di 5 jutaan. Kak, yang ini khusus spesial buat sahabat Okta 10 juta boleh nggak nih DP-nya? Datang aja ke sini. Langsung screenshot, merapat langsung, teman-teman. Datang aja. Ah, Wuling juga ada nih. Ada Almas ya. Tahun berapa, Kak? Jadi ini Almas Smart Enjoy 2021, Kak Brenda. Oke. Dia ini platnya plat B, teman-teman. Pajak hidup KM berapa ya ini? KM ini sekitar di 60 ribuan, 50 ribu sekian, hampir 60 Oke, ribu. Oke, di bawah ya, hampir 60 ribu, guys. Harganya? Harganya di 220. 220 juta. Oke, kalau mau kredit? Kalau mau kredit, di sini DP-nya bisa 10 juta. 10? 10 angsurannya? Juta. Angsurannya 4.600, 5 tahun. Goceng aja lah, boleh kali. Datang aja ke sini. 5 juta merapat lagi bungkus Almasnya, Kak, ya? Ya, X4 2022, Kak Brenda. Wah. KM berapa, Kak? Ini kilometernya sekitar di 40 ribuan, kurang lebih. 35 sekian. Oke, di bawah 40 ribu. Di bawah 40 ribu. Masih anget tahunnya, Bapak Ibu, ya. Masih mulus juga, sini mah semua mobil siap pakai ya, guys, ya. Pokoknya udah siap pakai. Harganya berapa nih? Harganya di 252 juta. 252? 252. Kalau kredit? 252 harga kredit. Kalau kredit DP angsuran kalau kredit angsurannya DP-nya di 29 juta, angsurannya di 6.400 5 tahun. 25 jadi deh, boleh nggak? 25 ya? Datang aja ke sini. Bungkus. Ah, ini nggak kalah ganteng nih, ada Corolla Cross. Corolla ya. Corolla Cross 2020, Kak Brenda. Corolla Cross 2020. Ya. 1800cc otomatis ya. Oke, KM berapa ini, Kak? Ini kilometernya sekitar di 40.000. Oke, platnya B, Bapak platnya Ibu. B. Harganya yuk. Harganya di 371. 300-an ya, teman-teman ya. DP angsurannya berapa kalau? DP-nya di 45 juta, angsuran di 9 jutaan. 5 itu tahun. 37 ya DP yuk, boleh nggak? Datang aja ke sini, Kak. DP 37 merapat. Nego langsung aja ke sini. Ah, cakep, guys. Kak, kalau mobil lamanya nih dijadiin DP boleh nggak? Oh, boleh banget. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau upgrade mobilnya nih, Kak, dibawa aja ke sini mobilnya. Nanti dicek sama appraisal kita di sini biar nanti bisa diestimasi nih buat DPK atau mau nambah berapa gitu. Betul banget, teman-teman. Gas merapat, ini masih ada Daihatsu Rocky nih. Oh, tahun berapa, Kak? Ini Rocky, ini baru banget datang stoknya Rocky yang turbo 1000cc tipe R 2023, Kak Brenda. Yang 1000cc ya? 1000cc yang turbo. Sudah bermesin turbo, Bapak Ibu.
Pajak hidup platnya plat B. Harga tapi udah keluar, Kak. Harganya 225. Harganya 225. Paket kredit udah ada. Paket kreditnya kebetulan ini 10 jutaan DP-nya. 10 sampai 15 juta DP-nya. Oke, angsurannya sekitar berapa? Sekitar 49 sampai 5. 4 juta 900 sampai 5 juta. Sampai 5 juta. tahun. DP 8 kira-kira masuk kali ya? DP 8 datang aja ke sini. Asal data bagus datang aja ke sini, Kak. Cakep. Dan masih banyak ya pilihan banyak, ya. Banyak. Di caroline.id ini teman-teman ada 2 lantai dan juga ada banyak cabang. Jadi kalau Bapak Ibu pengen request pesen mobil apa nanti bisa dibantu dicekan ya, Kak ya. Ya. Tenang, betul. Di belakang masih ada pilihan nih, guys. Ada Outlander. Oke, ini ada Outlander tahun berapa nih? Kenapa, Kak? Outlander tahun berapa? Ini ada Outlander Sport PX 2018, Kak Brenda. Udah panoramik ya? Betul. Tipe ini PX-nya, teman-teman. Kilometer berapa nih, Kak? Meternya 80 ribuan, Kak Brenda. Oke, untuk skala 2018. 2018. Teman-teman masih tergolong wajar pemakaian ya? Iya, pemakaian, betul. Oke, ini platnya B, guys. Hmm. Nah, mau lihat bintang boleh nih pakai mobil ini ya, guys. Ya, karena ya. Dia panoramik, Kak. Cakep. Betul, dia. Betul, tinggal buat dibuka. Buat foto, buat selfie-selfie, dia bagus. Bener banget. Harga, Kak? Harganya di 228 juta. 2018, teman-teman. Hmm. Oke, kalau mau kredit, DP angsuran? Nah, kalau kredit ini cuma di 14 juta aja nih, Kak, DP-nya. Wow, 14 angsurannya? Juta. Angsurannya di 5.900. 5.950, DP cuma 14 juta. 8 juta angkut, yuk. Datang aja ke sini, Kak. Datang aja deh, langsung merapat, teman-teman. Di belakang ada lagi ya, Veloz ada. Ya. Cakep Veloz tuh. Ada, Veloz di belakang. Fortuner juga ada. Pokoknya banyak pilihan nih, guys. Tapi kita spill sedikit ya. Oke, ini ada Veloz. Nah, Veloz tahun muda nih. Nah, menarik nih, Kak, Veloznya. Veloz 2000 berapa nih, Kak? Ini Veloz 2021, Veloz yang tipe QTSS, jadi tipe tertingginya. 1500. Banyak dicari loh ya, udah new model. Udah new model nih. Dan Caroline punya second-nya di sini, teman-teman. Iya. Kercep, kilometer berapa nih, Kak? Kilometernya ini di 50.000. 50 ribuan, guys. Oke. 2021. Oke, platnya ini A ya, Kak ya? Ya, platnya plat A. Kondisi siap dibungkus harga berapa, yo? Harganya di 244 juta aja, Kak Brenda, untuk Veloz. Oke, kalau mau kredit sekarang kena berapa? Kredit 10 juta DP-nya, Kak. Veloz QTSS DP 10 juta di Caroline aja. Angsurannya? Angsurannya 6.700-an. 5 tahun. Wow, cuma 10 juta. Tapi kira-kira kalau 6 juta dilepas nggak tuh DP-nya? Datang aja ke sini, Kak. Merapat bungkus lagi, langsung sikat. Pokoknya banyak pilihan ya, Kak Hilda, ya. Hari ini kita nggak sempat spill satu-satu karena keterbatasan waktu. Tapi teman-teman boleh langsung info di nomor HP di atas ya. Teman-teman bisa dibantu atau untuk pemesanan, untuk tukar tambah. Boleh. Langsung aja merapat. Langsung datang ke cabang Gading Serpong. Dan jangan lupa nih ya, teman-teman screenshot dari channel YouTube Okta Automobil supaya dapat diskon-diskon yang menarik pastinya. Betul. Oke, terima kasih banyak, Kak Hilda. Kak Brenda. Senang banget. Kita bisa main di sini dan kita juga doakan Kak Hilda berserta tim. Amin. Selalu sehat, selalu sukses, amin. Semakin berjaya. Caroline.id dan buat Bapak Ibu dimanapun kalian berada, sehat terus, rezeki nggak putus-putus. Bye-bye.